Oh, kakak. Mandi ya? Belum, udahlah lagi mandi lagi dandan. Oh gitu. Masuk kakak, kakak masuk. Sengaja sih kak, pas masalah siapa itu kan masalah Amel, jadi ada orang yang datang, yaitu dia ini tentang Amel, jadi aku juga konten situ ya udah sekayaknya memang jodoh kali ya kak, atau memang takdir kan gitu kan. Udah kebetulan juga semua teman-teman kan, apalagi pencipta lagunya juga kan sahabat juga, jadi kayaknya ngalir banget soalnya jadi kita ya udahlah bismillah aja sih. Ya so far itu bagus ya, kenapa enggak gitu, apalagi kayaknya jadinya musik itu kembali lagi kan ke era sekarang kan sekarang, akhirnya iya. Seneng banget jadinya istilahnya ya, kita sebagai pemusik yang tadinya lagi tidur tiba-tiba bangun. Kak, jadi kayaknya Amel ini pembawa rezeki juga sih kalau menurut saya bagi pencipta-pencipta lama gitu. Kayak Domnya Allen juga kan, kayak UKRS atau kayak Momen Piul itu salah satunya kan, setidaknya Domnya Allen sudah bikin lagunya Amel kan gitu. Jadi setidaknya kayak aku juga kan, alhamdulillah ada orderan juga loh kak, alhamdulillah kan. Jadi fansnya jadi agak ini kan terobati gitu ya. Terus satu lagi, kakak kan jadi juga beli lagu sama aku. Kalau nggak karena kakak kan ngefans dari Amel, tiba-tiba kakak jadinya beli lagu dari aku. Makasih loh kak, dari beli lagu sama-sama. Itu kakak aja langsung bilang, wow keren gitu. Nah ini semuanya sih apa ya, wasilah ya kalau aku bilang yang memang rezeki. Jadi buat Amel thank you banget sudah nggak sengaja masuk konten, dan mudah-mudahan kita ketemu ya sayang ya, biar kontennya ini hidup benar, biar ada Amelnya. Dan buat kalian juga nih channelnya kak Irma, Kak Erma, Ade Erma official ya guys. Jangan lupa like, subscribe, komen. Karena ini Kak Erma ini adalah salah satu fans dari Amel tadi guys. Jadi betul-betul dengan adanya Amel, beliau dengan semangat nih sekarang ya guys, bikin lagu. Jadi bernyanyi gitu. Jadi dia akhirnya ngambil lagu dari kita juga, dan kita mensupportnya guys. Jadi kenapa enggak ya? Dan tapi memang tipenya Kak Erma ini adalah boxers guys. Jadi nggak ke Bandung? Kakak ikut ya? Jadi dong, jadi dong. Kakak mau ikut? Boleh, tapi jangan apa? Kalau bisa nanti minggu depan kapan nih rencananya? Adik sana. Pengennya sih cepatnya sih kak, soalnya kan mumpung mami masih ada ya kan, jadi pengen main ke sana. Soalnya ya gimana ya kak, rindu juga. Ayo dong sama kakak, kan kakak ngefans sama Pinot juga. Apalagi kalau ada Amelnya ya, waduh. Nah itu kalau dia. Kalau Amelnya ikut, lebih. Tahu nggak kak, soalnya gini, insya Allah tuh pasti ada jalannya. Tapi yang penting kita ziarah dulu. Kalau aku bilang sih, karena ada juga nanti sama, soalnya kita pergi sama NAFC kak, sama di Cardilla Fans Club. Jadi mereka itu support kita banget, jadi kita aduh alhamdulillah banget, enak deh. Ayo kalau kakak mau ikut, ayo boleh-boleh aja Adema. Adema bebas ya kak, karena gini, buat Ade itu gak akan mematikan rezeki seseorang bila kita membantu seseorang gitu kak. Apalagi kakak ngefans kayak aku, ngefans sama Pinot. Fansnya sama Nika Ardila. Apalagi sekarang ada yang mukanya, wajahnya mirip banget sama Nika Ardila. Wih, tambah ngefans banget itu. Iya. Bener lah. Itu gak ada yang dibuang itu. Matanya, bayi sorot matanya itu. Amel itu. Keren ya. Enggak, matanya mirip banget sama Nika. Iya. Sama Amal Kuma itu mirip banget. Wah. Makanya pasti pas saya lihat di YouTube nih. Wah, ini kok mirip banget sih ini. Dikira saya masih saudara loh itu. Iya dikira, ya. Dikira masih ada silsilah keluarga gitu. Emang saudara apa gimana tuh nih? Enggak sih kak.
Awal pertama kita jumpa, ada rasa tak menentu. Saling mencuri pandang, tersipu malu-malu. Lalu kau titip salam untukku dari sahabatku. Sampai akhirnya kau berani minta nomor WA-ku. Dan mulai saat itu kau rajin tanya kabarku. Dan mulai saat itu kau perhatian untukku. Tanya aku sedang apa, tanya aku di mana, tanya aku sama siapa, tanya aku mau apa. Tanya aku sedang apa, tanya aku di mana, tanya aku sama siapa, inikah cinta. Untukku dari sahabatku. Sampai akhirnya kau berani minta nomor WA-ku. Dan mulai saat itu kau rajin tanya kabarku. Dan mulai saat itu kau perhatian untukku. Tanya aku sedang apa, tanya aku di mana, tanya aku sama siapa, tanya aku mau apa. Tanya aku sedang apa, tanya aku di mana, tanya aku sama. Tanya aku sedang apa.